Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain Uta ya. Uta dan levelnya 92. Tapi nggak apa-apa ya, dari level segini dia udah bisa kok bantai-bantai Jackie kok, tenang aja sih. Dan untuk pedalnya aku pakai double big mom ya. Yang penting dia ini itu cuy, habis ngekill dia dapat darah ya. Soalnya aku takutnya dia itu nggak dapat skill satunya ini, karena skill satunya ini sangat berpotensi untuk membantu Uta survive ya, kayak heal sama shield. Jadi ada dua ya, ada dua. Nah, untuk jaga-jaga misalnya ini nggak aktif, aku pakainya Big Mom ya. Nah, untuk mungkin medal yang lain aku rekomendasiin kayaknya belum bisa ya, karena di sini aku belum ada medal kayak twist letter, belum ada sih. Twist letter belum ada. Tuh, ada. Ini untuk SHP nih. Tuh, belum ada ya. Jadi mungkin yang aku bisa contohin dari rekomendasi medal itu si duo Big Mom. Dan untuk trade-nya kayaknya udah pada jelas ya. Kemarin pas di band aku udah jelasin sih. Jadi kita langsung coba di liga aja ya. Coba di liga dengan medal 2 Big Mom. Let's go. Tumben lu musuhnya nggak full Jekong. Alhamdulillah. Wah, enak nih. Enak. Enak sih musuhnya cuy, kayak begitu ya. Gak ada karakter yang gini, gak ada karakter yang nullify. Enak banget deh cuy. Lagi ngurusin Marco, bah. Slebeo. Aduh, kagak kena cuy. Sing sing. Gila cuy, damage-nya 3000 cuy satu tusukan, berarti 6000 full damage ya. Kita kehalang sama shield ya. Dan sebisa mungkin kalau kalian sing sing. Sebisa mungkin kalau kalian gini ya. Apa sih tuh kena sing sing, jangan triple hit cuy, double hit aja ambil. Sombong banget kita. Lagi darahnya sing sing. Lihat tuh damage nya ketik cuy, 5000 cuy, gila 5000 cuy. Mana ini? Oke, kena sing 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 sing. Oke, seraca. Aduh, nanti kata suruh no sing sing. Oke, kita kelindung shield, syukurnya kena shield gitu. Jangan terlalu terburu-buru. Sing sing. Oke, kita ambil flag aja dah. Aduh, wah. Cuma pocot. Oke, dapet sih. Apa sih kamar kok seraca? Jatuh, dia tak jatuh. Sing sing. Sama ada orang panik, aku cuy kepencet lagi. Aduh, ultinya mati mulu bah. Aduh, gua treasure bang. Sing sing. Oke, dapat shield, kita cabut. Semoga aman ya. Aduh. Cerah, cerah.
Aduh, dikit lagi, coy. Aduh. Snake Man. Gila. Padahal udah gila gitu cuy utanya, cuy. Dia mati mulu, bos. Aduh. Tadi pentalin ke tembok ya. Asem banget cuy. Tapi nest lah ya, gila. Damage-nya 5000 cuy ke defender cuy. Cuman gara-gara tadi panik kepencet 3 hit cuy, harusnya Marco-nya mati sih. Ya nest ya, nest. Wah, gila jokongnya 3. Tidak manu akal. Semoga kena semua ya sama skill 2 aku ya. Soalnya kalau nggak kena sih wah kabur sih, kabur sih. Kabur. Udah ada ya. Oh, dia pakai tarik. Kita langsung barbar ya. Oh ya, kita coba balap ya. Balap runner ya. Hai, kenapa harus kena setan sih? Cerocot. Oh, mamam jekongnya mati cuy, satu cuy. Sing. Kabur. Kabur terlalu banyak ini cuy, cabut lah, Bang. Kabur. Bentar, aku cari timing, cuy. Kedot. Loh, aku mau cari sing-sing. Loh. Loh, aku mau ngehin lah dibolehin, Bambang. Split gimang. Cerocok. Jekong. Aduh, aku kena shield. Ntar itu urusannya. Sing. Aduh, aku nggak dikasih ngeheal lo, kurang ajar lo. Aduh, salah. Aduh. Salah cuy, gila Vistanya critical skill 1, Bambang, mantap, cepet banget. Aduh salah cuy. Harusnya sih nggak tak pukul ya, dapat kita. Dia mati juga. Sabar Jar. Iya. Tewe nih 3 jekong loh Jar, kuat tak? Oh, kuat. Cerocok. Sing. Mati lo langsung lo. Pada harga dirinya lo. Aci ini damage dari mana sih? Ayo lo. Sing. Ai. Udah duluan aku. Oh, kabur lah kalau kayak gini ceritanya, kabur sih. Kena. Cerocok. Mamam jekong mate. Lah, cuy, aku perfect dot lo, cuy. Sumpah bug ini sangat mengganggu, cuy. Alah. Itu flag. Wah, sumpah, cuy. Cuy, bug-nya ganggu banget lo, bos. Perfect dot lo. Udah kameranya gini-gini, cuy. Baklaknat. Padahal ngebantai Jeki lo. Ngebantai Jeki parah cuy, tapi kok harus ada bug di menit akhir gitu loh. Aku tadi bisa nano solve ngebug tuh, kurang ajar. Nice try. Awas aja ya timnya buta map ya, awas aja. Pentung-pentungin nanti. Tut.
ただよ。お、あごちゃりマッパ。おい、カナスマイ。おい、エナネカナネ。ヤマトソロ。シンシン。Apa sih Jack Kong? Tidur bang. Lu sombong banget sih, nggak pakai haki cuy, samsak dong. Hei, hei, pas. Pakai haki cuman buat ngincer aku le. Gak mati. Keren juga bang. Aduh. Asami. Cuy, kit ngapain sih? Sumpah timnya tuh abs banget cuy. Apa sih kit? Itu tinggal tampol bang. Pakai skill 2 mau mati tuh Jack Kong. Astaga, harimau, astaga. Astaga. Kita bagi sama masih Jack Kong sombong gitu ya. Cerot-cerot. Bangun bang, bangun bang. Sing sing. Mama mati kamu sekarang. Ah, mam mam. Asap sombong banget cuy, udah urusan Marco lah. Sombong banget cuy. Pebasket sombong. Petaker sombong cuy, petaker sombong. Mama udah pakai hijau ya, khusus teh merah sini kamu. Oh, dia masih pakai jekong lagi sih. Ya, kita kagetin dari bawah. Cepat! Duh, langsung pakai haki stat tuh. Takut ya. Yuk kita kesini aja. Sing sing. Aduh, malas keroyokan gini, nanti dia nge-stun terpukul aku. Pasem ini jekong tadi ya. Pejekong sombong sih. Sing sing. Makan lah. Pejekong sombong masih kamu. Nice. Nah, itu kamu pejekong sombong. Tercuy, nggak ada skill. Ada skill. Itu loh. Itu loh Den. Lo kok paling. Sing sing dua orang. Wah, enak pol. Ayo Den, ambil 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 ambil. Bisa Den. Enak Den. Enak kan ditemenin Luta. Lalu kita lari ke sana dengan kecepatan tinggi. Acerocok. Acengcing. Wuh. Mamam tuh penjekong sombong, nggak mau pakai haki cuy, sombong banget dia cuy. Banget ya, pasti sekali-sekali corot-cotan Uta. Wah, nice. 5 flag. Gila cuy, ngekill 6 bintang 5 toh ya, walaupun tadi sempat mati sekali gara-gara pejekong sombong ya. Nice try. Ih, tumben lo nggak ada jekong lo cuy. Ah, kok nggak ada jekong sih? Luffy semua lagi, asem. Masam Luffy semua. Susah cuy lawan Luffy ya. Aduh, perubahan-perubahan laknatnya dia itu mengganggu. Otak dah ya. Ambil nama tuh, cing cing. Lah. Yah, oh, aku yang kena jadi tumbal lo Bambang, Bambang. Cerocot. Aduh, kagak kena coy. Ya. Kemana tuh? Sing sing. Oh, didet lo keren. Aduh. Udah, ambil dulu cuy, bahaya nih cuy. Diambil-ambilin semua flagnya. Ikuyo.
Waduh, waduh, waduh. Oh, bagus. Oh, mau aku. Sing sing. Mau minta darah, bos. Cerocot. Oh, mamam tuh langsung sekarat. Segitu cuy. Segitu cuy. Habis jatuh terbitlah berdiri. Cepat banget. Oh, sotek deh bos. Sing sing. Oh, mama mati. Cepat banget loh dia loh. Lagi cuy. Teknik pembersih ya, cerocok. Waduh. Sing-sing dua orang. Guys, mantap, Pol. Pintar sekali. Pintar sekali. Sing-sing Kaido. Oh, apa sih doplengnya gaje? Wah, sumpah, coy. Sing sing. Ini gimana sih cuy pertahanannya cuy ya, mati lagi. Aduh. Sing sing. Ah, semua Kaidonya. Cekat cekat. Gimana sih cuy? Cuy? Masa sih ngecut cuy, orang biasa aja sih. Oke, jadi kayaknya untuk gameplay Uta sudah bisa dilihat ya. Gila nggak tuh damage dari skill 2 nya sih. Rata-rata karakter hijau itu pasti sekarat, kalau nggak sekarat ya mati cuy. Itu damage nya. Selain dominan itu level 92 ya. Dominan itu tadi damage nya itu 19-an ribu cuy. Mungkin kalian bisa flashback atau replay mungkin ya, lihatin damage nya. Tadi sih yang aku lihat sekilas-sekilas itu ya 19, kalau enggak ya tadi itu kalau tanpa defense ya 20-an ribu cuy, 20-an ribu. Coba kalian replay aja cuy, duduknya sih sakit banget. Dan kalian lihat sendiri ya bahwa shieldnya Uta tuh penting banget. Jadi dimana dia harus dapat skill 1 kena itu harus itu ya, harus dapat ya, harus dapet. Kalau misalnya nggak dapat, misalnya kita adu stagger dengan musuh, itu kemungkinan kalah karena si Uta itu tidak punya namanya anti stagger ya. Kritikal. Jadi kalau Utanya pengen kuat adu pukul harus ada shieldnya, jadi sebisa mungkin kenain orang di skill sing-sing ya. Dan sebisa mungkin skill sing-singnya ada cooldownnya paling banget ya 20% ya. Kalau apa ya? Kalau kayak begini kan belum terlalu maksimal kan, 14 lama banget ya cuy. Harus kabur-kaburan kalau masih bintang 5 ya. Nggak bisa barbar kayak Uta-Uta yang bintang 6 cuy. Dikit-dikit langsung sing-sing, dikit-dikit langsung skill 2, nggak bisa cuy. Kalau masih 14% harus jaga timing ya, jaga timing. Ya kabur-kaburan lah, jalan-jalan gitu. Tapi sebisa mungkin ya kalau punya partian ngerti lah ya. Kalau misalnya Uta lagi kena sing-sing tuh jangan ditabok tuh, biarin Utanya ngebunuh. Kenapa harus gitu? Karena yang pertama Uta itu dapat heal tuh 10%. Nah dari 10% ini plus ditambah damage, otomatis jaminan musuh sekarat atau mati tuh pasti cuy. Daripada kita ganggu dengan damage ecek-ecek, musuhnya di cancel sing-singnya cuy. Aduh tuh sayang banget sih. Ya sebisa mungkin jangan lah ya. Jangan. Dan ya kayaknya udah jelas untuk penjelasannya. Jadi kayak gitu ya cuy untuk main Uta ya. Double hit pas lagi mukul juga ya. Oke, itu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton. Thank you yang sudah like dan sudah subscribe. Dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.